Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setular, salam sedobi, salam jedor. Hari CV Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sedor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sedor. Oke teman-teman, ini predator yang enak banget. Kita mau rekomendasikan buat kalian semua. Ini meskipun masih semi-sensi, tapi ini recommended banget buat kalian pecinta senapan angin bocah predator. Oke, ini rekomendasinya yaitu adalah unit senapan angin bocah predator sundel bolong. Mantap banget, ini ready banyak banget, mulai dari varian warnanya pun juga banyak banget. Sekarang kita saatnya mau tes akurasi unitnya dulu. Oke, disimak baik-baik dulu untuk tes akurasinya. Sebelum saya tes akurasi, alangkah baiknya kalian di klik tombol subscribe, klik tombol loncengnya dulu supaya kita tidak ketinggalan undian giveaway yang sangat menarik sekali di CVA Sodor, seperti itu. Oke, lanjut kita tes akurasinya dulu, nanti saya jelaskan sedikit tentang spek-speknya. Oke, terima kasih. Hey, teman-teman, ini dia tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator sundel bolong. Oke, ini tes groping jarak 30 meter lebih. Mantap sekali, disimak baik-baik videonya. Ini pelurunya pakai peluru Hercules, angin di 2500 PSI. Oke, mantap sekali, laras terbaru, laras GSM. Mantap, disimak baik-baik video tes akurasinya. Oke, ada di sebelah kiri sedikit. Apakah titiknya ada di situ? Disimak baik-baik. Oke, groping rapet banget teman-teman. Mantap, plung satu lubang. Oke, titiknya berarti di situ. Mantap sekali, plung satu lubang. Oke, plung satu lubang. Mantap banget, groping rapet banget itu teman-teman. Oke, mantap sekali, groping rapat banget, gak ada satu jengkal, nanti kesana. Satu jempol itu pun gak ada. Oke, okay, sekali. Oke. Oke. Kita cek ke sana, berapakah sebesar lubangnya. Oke, okay. Itu tim kita berjalan ke sana. Oke. Oke, satu jari kelingking manis. Mantap banget. Satu jentik. Oke, mantap, satu jentik orang dewasa itu lubangnya, teman-teman. Memang agak kelihatan lebih besar, tapi itu besarnya cuma satu jentik saja. Mantap sekali. Oke, kita copot, kita perlihatkan jaraknya seberapa. Oke, ini unitnya, mantap sekali, sundel bolong bro. Oke, sampai sana ya mas bro. Oke, mantap sekali. Oke, mantap banget, ini dia unitnya terbaru pakai laras GSM. Terima kasih buat teman-teman yang menyimak video ini. Kita lanjutkan spek-spek. Oke teman-teman, tadi tes jarak groupingnya kita 30 meter kurang lebihnya. Nah, kita tes nitik, mantap banget itu. Soalnya di luar CV Sodor, di luar gudang, biasanya kita tes groping kurang lebih jarak 50 meter, itu tempatnya tidak ada, dikarenakan di gudang CV Sodor lagi ada pembangunan, seperti itu. Oke, jadi kita hanya bisa tes di luar ruangan, tapi kita tambahin untuk jaraknya, seperti itu. Oke,
Ini saja kita bahas tentang larasnya. Larasnya pakai laras apa sih mas? Larasnya ini pakai laras dari bahan baja seamless OD13 alur 12 panjang 60 cm merek terbaru di CVS Odor, yaitu laras GSM, hanya ada di CVS Odor. Oke, mantap banget. Untuk jarak ideal laras tersebut bisa 60-70 meter groping rapet. Mantap banget teman-teman. Oke, laras GSM, peluru yang cocok tadi pakainya Hercules. Mantap sekali, peluru pakai peluru Hercules. Oke, beratnya 13,6 gram. Jadi cocok banget buat berburu big game maupun small game. Mantap banget, ini powernya pun oke sekali. Sundel bolong ini recommended banget pokoknya buat kalian pecinta bocah predator tapi pengen semi CNC dan yang beda sendiri. Nah, oke mantap banget. Dan yang terbaru dari unit ini, dia udah memakai dua lapis robong, teman-teman. Kalau yang kemarin hanya satu lapis robongnya, sekarang ada dua lapis serobong. Yang pertama serobongnya yang pakai bolong-bolong, soalnya identik sekali dengan predator sundel bolong. Ini hanya ada di CVS Odor ya teman-teman, ini hanya ada di CVS Odor untuk unit sundel bolong ini. Mantap banget. Dan juga lapis kedua ini serobongnya yang serobong tidak bolong-bolong, soalnya biar terlindungi untuk larasnya. Mantap banget. Jadi ada dua lapis serobong ini terbaru dari unit CVS Odor sundel bolong keluaran 2023 ini. Oke, mantap banget. Ini biasanya kan langsung laras, diperlihatkan laras. Nah, sekarang udah ada dua lapis robongnya. Mantap banget. Oke. Larasnya pokoknya juga ada garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabungnya sampai 2 bulan. Mantap sekali. Oke. Dan di depan sini pun juga udah ada penutup laras alias pengganti peredam. Kalau yang pengen suaranya keras bisa ini dibuka, atau tidak dibuka pun juga bisa. Kalau yang pengen senyap nanti juga kalian bisa pasang sendiri peredamnya. Peredam dapat peredam OD38, peredam besar dari CVS Odor. Pokoknya super senyap, mantap banget. Oke, untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya pakai tabungnya lagi fenomenal, lagi booming sekali di dunia senapan angin, yaitu adalah tabung GSM. Mantap banget. Oke, kapasitas angin di 2700 2800 PSI, bisa menghasilkan berapa kali tembak? Bisa menghasilkan kalau setelan paling irit ini bisa 150 kali lebih, kalau yang setelan full power bisa 50-60 kalian. Itu untuk setelan full power bisa 50-60 kali, soalnya bocah pada suka itu ya, itu alasannya jumlah tembakannya lebih banyak. Apalagi kalau pemburu-pemburu yang ada di pelosok-pelosok desa itu berburunya gak hanya satu hari tapi bisa beberapa hari, makanya pada suka pakai unit senapan angin bocap seperti itu. Oke, mantap banget teman-teman, ini cocok banget buat big game maupun small game. Oke, untuk pengisian angin ada di sebelah kiri senapannya. Oke, saya balik sebentar. Oke. Nah, ini pengisian angin ada di sebelah sini. Mantap banget, ini pakai mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya tanpa harus menambahkan coupler-coupler tambahan lagi, tidak perlu. Nah, mantap banget. Oke, dan cancel kokang bisa kanan dan juga bisa kiri juga teman-teman. Oke, mantap sekali. Oke, tak balik lagi dulu, soalnya yang paling banyak itu ada di sebelah kanan ya teman-teman. Oke, mantap banget. Oke, untuk chambernya, ini chambernya yang sangat bagus sekali, soalnya ini chamber udah pakai Dural seri 7. Meskipun pembuatan semi CNC tapi ini pakai Dural seri 7, dalemannya daleman udah stainless. Oke, yang bocah predator yang kemarin sundel bolong yang kemarin-kemarin itu daleman masih Dural atau baja, sekarang udah daleman stainless. Mantap sekali teman-teman. Oke banget. Dan untuk tarikannya, dia menggunakan tarikan seat lever. Oke sekali, hanya satu tarikan ya teman-teman. Cancel kokang bisa kanan dan juga bisa kiri. Nih kalian bisa lihat sendiri, hammernya udah hammer stainless. Mantap sekali. Oke, untuk
pengisian magazine ada di tengah, letaknya mantap banget. Letak magazine, bisa magazine dan juga bisa single shoot. Tenang saja, magazine single shoot udah kita bonusin dari sini juga, mantap sekali. Oke. Oke, mohon maaf kalau agak berisik, soalnya memang lagi ngatur pengiriman yang hari ini harus kita bener-bener kita cek semuanya, gak ada yang longgar, gak ada yang kendor. Oke, seperti itu. Oke ya teman-teman. Oke, untuk triggernya udah menggunakan trigger match, mantap sekali. Safety trigger ada di chamber, ini modern sekali untuk unit sundel bolong. Kalau diarahkan ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan dia normal lagi. Mantap, ini setelan triggernya senggol bacok teman-teman. Oke sekali. Oke, untuk setelan power ini ada di luar, ini popornya belum lipat ya teman-teman, mantap banget. Popor pakai popor GTR, maju mundur. Oke, hand grip pakai hand grip ori karet, mantap banget. Dan untuk rail teleskop di atas ini pakai rail teleskop ukuran 11 atau 12, mantap banget. Untuk manometer dia letaknya ada di bawah sini teman-teman, mantap banget. Ini manometer ada di bawah sini. Oke sekali. Dan kalian kalau pengen pasang regul, nanti manonya jadi ada dua di sambungan antara chamber sama tabung, dan juga mano buat outputnya ada di sini, seperti itu. Oke, mantap sekali, ini unitnya terbaru. Soalnya saya bilang terbaru, ini serobong pakai serobong lapis 2, dalemannya juga daleman stainless. Memang agak naik dikit, tapi kualitasnya kita jaga untuk unit senapan angin sundel bolong ini. Oke, mantap banget. Larasnya juga laras terbaru, pakai laras GSM, mantap banget. Oke, sekarang kita lanjut ke harganya. Harganya ini kita bandrol di harga promo free ongkir free teleskop di angka Rp4.500.000. Free ongkir free teleskop, free ongkir kecuali wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap banget, kelengkapannya udah tertera, mulai dari tas, tali sandang pun juga ada, spare part cadangan pun nanti juga dapat. Tenang saja, di CV Asodor ada garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabungnya sampai 2 bulan, dan juga akurasinya pun juga jangan diragukan kembali, tadi udah kita tes akurasi untuk unitnya, mantap sekali. Oke, pokoknya jangan segan, jangan ragu untuk order unit senapan angin bocah predator sundel bolong, mantap banget. Ini chamber pakai dural seri 7, daleman udah stainless, laras pakai laras GSM, jarak ideal gropi rapat 60-70 meter, tabungnya pun juga pakai tabung GSM. Ini recommended banget yang pengen unit senapan angin tapi bocah predator semi CNC, banyak dural seri 7 ya, ini recommended banget pakai unit senapan angin bocah predator sundel bolong, mantep banget, jangan diragukan lagi. Pokoknya langsung aja order, cara ordernya pun juga gampang banget, bisa COD bar tempat, syaratnya foto KTP saja, langsung hubungi nomor WA yang ada di bawah sini, admin 123 saya yang pegang semuanya, dan juga bisa juga transfer langsung lunas lewat nomor rekening kami CV Asodor atas nama Abdullah. Abdullah itu pemilik CV AHS Odor, AHS itu adalah Abdullah Hasan, seperti itu. Oke teman-teman, udah jelas semuanya akurasi, spek, dan juga bahan dari unit senapan yang bocah predator sundel bolong ini. Pokoknya tinggal di order saja, mulai warna variannya ada warna army kuning, kuning hitam, ada juga merah hitam, merah pun juga ada, mantap banget, biru hitam, biru juga ada, ini warna kesukaan saya, agak lebih maco biru hitam, mantap banget. Oke, pokoknya nanti kalau yang pengen lihat unitnya, WA saja nomor saya, pengen lihat varian-varian warnanya, seperti itu. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa ikutin keseruan giveaway yang ada di CV Asodor, caranya cukup gampang sekali, komen ingat senapan angin, ingat CV Asodor, dan juga subscribe channel CV Asodor dan juga channel Bumbara Sport, seperti itu. Oke, terima kasih, saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam satobi, salam sedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia.